Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken pambagio kawilujengan. Selamat siang teruntuk keluarga Samhan tercinta dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Isti Lanjar pada hari ini Minggu Legi 8 Agustus 2021. Tentunya masih di frekuensi kesayangan kita AM630 Radio Samhan yang dipancarluaskan dari Jalan 26 nomor 143 Swadaya Raya Ratin Inten Duren Sawit Jakarta Timur dalam acara Rindu Sri Gading Irama Dangdut Campur Sari Langgam dan Gending yang didukung sepenuhnya oleh PDO Cespleng. PDO adalah salah satu suplemen yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Karena di dalam minyak ikan PDO mengandung omega 3, omega 6, omega 9 yang dilengkapi pula dengan vitamin E. PDO bisa dikonsumsi untuk berbagai usia dari anak-anak, tua, muda, dewasa, laki-laki, dan perempuan. Anda ingin sehat? Jangan lupa konsumsi PDO setiap hari, 2 butir sebelum tidur dan 2 butir setelah bangun tidur. Niscaya Anda akan mendapatkan kesehatan tubuh yang lebih bugar, lebih semangat, lebih fit, dan tentunya jauh dari segala penyakit. Panjenengan bisa mendapatkan PDO dengan cara datang langsung ke konter PDO yang ada di Radio Samhan di Jalan 26 Swadaya Raya Ratin Inten Duren Sawit Jakarta Timur, atau juga bisa dengan pemesanan online ke nomor 083 54 630. Konter buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Oke, keluarga Samhan tercinta dimanapun berada, jangan lupa jaga kesehatan Anda selalu dengan cara konsumsi PDO. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Salam sehat, salam PDO. Jih, para pamirsa, tadi baru saja kita dengarkan bersama lancaran Kencono Samhan. Sebagai tanda jumpa kita di kesempatan siang hari ini di hari Minggu 8 Agustus 2021 dalam acara Rindu Sri Gading Irama Dangdut Campur Sari Langgam dan Gending yang didukung sepenuhnya oleh PDO Cespleng. Anda ingin sehat, Anda ingin tetap bugar, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, jangan lupa konsumsi PDO yang ada di Radio Samhan. Sehat barokah. Iya, Kencono Samhan. Kencono adalah emas. Samhan murah hati dan tidak sombong. Radio Samhan adalah radio idola yang dicintai banyak penggemarnya, murah hati dan tidak sombong. Melayani poro kadang semuanya saja berdasarkan rasa asih asuh. Nggih? Dan kita sambung silaturahmi melalui udara. Mugi-mugi berkah tansah sumanding dan sehat selalu bersama PDO Cespleng. Njih, selamat siang saya ucapkan teruntuk poro kadang yang sudah keparang nyawici dan menyatu di kesempatan siang hari ini dalam acara Rindu Sri Gading. Di antaranya yang sudah keparang paring dawu menika wonten simbok kula engkang wonten ing Cikarang. Wilujeng siang simbokku tersayang. Njih, mudah-mudahan simbok senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia njih, makempal berkumpul bersama putra wayah. Njih, simbok minta lagunya plong. Njih, insyaallah nanti diputarkan njih mbok njih. Dan ada lagi yang sudah keparang-paring dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Isti, selamat siang juga untuk Uni Ita yang ada di Tangerang Selatan. Semoga sehat selalu, amin. Iya, tetap semangat di siang yang agak redup ini. Request dong saya buku to oleh Mas Didi Kempot. Oke Uni, buat Uni juga sehat selalu nje. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan nanti lagunya diputarkan nje Uni Ita. Iya, memang cuaca pada kesempatan siang hari ini di Samhan dan sekitarnya juga siang-siang panas-panas redup. Iya, ditemani Mbak Rahma saya bertugas lagi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan tersendiri buat poro kadang yang tentunya sedang menikmati hari santai, hari libur akhir pekan bersama keluarga. Aduh, Kang Bu Ayu Wiwin Wulandari.
Terima kasih Kang Bo, siang hari ini Kang Bo sudah ke Parengnyawiji juga. Bagaimana kabar Kang Bo Ayu, sudah sehatkah? Je, mudah-mudahan sudah sembuh Je, sudah sehat, sudah kuat kembali dan siap membawa tronton kembali Je. Pokoknya harus tetap semangat Mbak Wiwin Wulandari. Jangan lupa konsumsi PDO-nya biar semakin sehat dan cepat pulih. Oke, terima kasih juga saya ucapkan teruntuk saudaraku yang ada di Gunung Kidul sana. Makasih Nduk sudah ke Parengnyawiji di kesempatan siang hari ini juga. Juga teruntuk, sebentar saya bacakan dulu ya. Inje, kater Pak Sriyono wonten ing Bulak Klender. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan terhibur selalu dengan acara Rindu Sri Gading, persembahan Radio Samhan dan PDO Jaspleng. Inje, menika wonten Dok Ragil Kinase ingkang wonten ing Lumajang. Selamat siang Dok, mudah-mudahan sehat selalu. Salam Horas yang ada di Medan sana, Mas Randy, mudah-mudahan sehat selalu juga NJ yang akan saya putarkan. Lagunya apa nih Mbak Isti untuk pembuka? Ya, Keperanan. Mudah-mudahan lalati saya di kesempatan siang hari ini bisa meranani dan membuat hati poro kadang semuanya saja keperanan. NJ, monggo Keperanan bersama Mbak Rini Punggawa. Sehat selalu bersama PDO Jaspleng. Perso, katemben engkang katur keperanan bersama Mbak Rini Punggawa sebagai lagu pertama persembahan dalam acara Rindu Sri Gading pada kesempatan siang hari ini. Inji, selamat siang teruntuk bundaku yang ada di Cilengsi, Bunda Sunarti, juga sudah ke Parengnyawiji wonten malih Bunda Nani Jatisari. Sugeng siang Mbak Isti, wilujeng siang Bunda, wilujeng ayo tugas ngantos paripurno mugi tansah pinaringan sehat. Doa yang sama juga kagem Bunda Nani Jatisari, kula nyuwun megat tresno. Inji Bunda, nanti megat tresno dipun pinangkani. Dan selanjutnya juga sudah ada surat Iyang Ginowo yang terbawa angin, yang sudah masuk ke WA saya. Menika wonten Bunda, bundaku tersayang Bunda Eti Rustam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Isti, selamat siang juga Bunda. Rindu Sri Gading bersama PDO Jaspleng. Bunda Eti Rustam di Ciracas, kirim-kirim salam buat Uni Ita yang di Tangerang Selatan, juga teruntuk Bunda Hajah Muriyati di Cibarusa. Injih, teruntuk Mbak Isti selamat tugas, sehat selalu. Injih, terima kasih Bunda. Sehat selalu juga untuk Bunda Eti Rustam Injih, yang ada di Ciracas sana. Uni Ita, iya saya buku toh nanti diputarkan. Simbokku plong juga sudah saya siapkan. Ya, sebelum saya terima interaktif telepon, saya putarkan dulu dengan plong pundutan dari Simbok yang dari awal tadi sudah ngersakan lelagun meniko. Mudah-mudahan terhibur selalu, sehat selalu nje teruntuk Simbok yang ada di Cikarang sana. Dan untuk semuanya saja, Pak Jiman terima kasih, dan Bunda Sunarti juga, Mbak Yani Pancuran, dan untuk semuanya saja yang sudah menyatu dan bergabung di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, berbahagia selalu, sehat selalu bersama PDO Jaspleng. Plong bersama Mas Didi Kempot Simbok.